Jadi Mahathir, tak payahlah nak cerita tentang Datuk Seri Anwar ni seorang ditato. Sebenarnya Datuk Seri Anwar ni banyak bagi muka kerana Datuk Seri Anwar lah. Kerana dia begitu careful, begitu jaga-jaga, tak nak ada undi simpati pada korang. Itu sebablah orang yang patut duduk lokap hari ni kerana rasuah salah guna kuasa, masih ramai yang masih bebas. Tapi kena ingat, pilihan raya negeri dah habis. Jangan kau duduk provok-provok. Lepas ni dia tak halang lagi. Hati-hatilah. Komen saya mudah je. Mahathir ni sedar tak dia dekat Malaysia? Di Malaysia, tidak ada Perdana Menteri pilihan rakyat. Kita cuma ada Perdana Menteri pilihan ahli parlimen. Apa bingai sangat Mahathir ni? Tetapi saya nak beritahu dengan Mahathir bahawa dia telah ditolak oleh rakyat bukan sekali. 1969 sekali dia ditolak oleh rakyat. Ditolak. Sampai dia tulis buku Malay Dilema. Padahal dia yang dalam dilema. Tetapi tahun 2022 November, dia, anak dia dan semua badut-badut sarkas yang bertanding atas parti dia GTA, semuanya hilang deposit, ditolak oleh rakyat secara total. Jadi macam mana dia nak cakap Datuk Seri Anwar yang tak pernah sekali pun kalah pilihan raya ditolak oleh rakyat? Datuk Seri Anwar tak pernah kalah pilihan raya, saya nak beritahu. Dan Datuk Seri Anwar betul lah, dia tubuh kerajaan campuran. Saya nak tanya dengan Mahathir, dia bertanding dulu tahun 2018, dia bertanding atas tiket apa? Dia bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat. Dia bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat. Tetapi kerajaan yang membentuk 126 orang yang mengangkat dia ni sebagai Perdana Menteri, adakah semua 126 orang itu adalah merupakan parti yang menang dan bukan parti campuran? Tidak, tuan-tuan, tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saudara, malam ni saya bersama dengan sahabat kita, saudara Hafiz Nafia dan juga saudara Lan. Kita akan membicarakan tajuk utama kita pada malam ini ialah berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang diktator, tuan-tuan. Ini saudara amat-amat mengejutkan kita. Manusia yang selama hari ini digelar sebagai Maha Zalim, Maha Fir'aun, kan? Orang yang kita kenali daripada 1981 lagi. Cukup mengamalkan kuku besi, mempergunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri untuk kepentingan politiknya. ISA, tuan-tuan, ditubuhkan dengan satu niat untuk mengekang pengganas komunis, tetapi akhirnya telah pun digunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk mengekang seteru-seteru politik beliau. Dan hari ini beliau boleh mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar adalah seorang diktator kerana dia dipanggil untuk memberi keterangan bagi pihak kepada pihak polis. Baru panggil bagi keterangan, dia duk kata orang lain diktator, saudara. Padahal benda ni akibat daripada mulut celupa dia berhubung dengan kenyataan dia, berhubung dengan kenyataan dia yang menyentuh tentang isu 3R. Kita dah cakap banyak kali, jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Dia sentuh juga hari ini, dah kena panggil untuk bagi keterangan, bukan kena lock up. Zaman dia jadi Perdana Menteri, saudara, saya nak beritahu,
Tak payah cerita lah orang lain ni. Orang lain ni semua puas lah kena tahan dengan Mahdi. Saya secara peribadi pun dua kali tuan-tuan eh. Dua kali kena ISA. Kali pertama 59 hari selepas Datuk Sri Anwar, Datuk Zahid, Dr. Zamri Kadir dan ramai kawan-kawan UMNO lain ditahan pada tahun 1998. Saya kena 59 hari. Kemudian daripada 2001 sampai 2023. 2003. Saya kena lagi 2 tahun 2 bulan. Itu belum kira lagi lock up. Zaman dia masih ada, masih hidup, ada 8 kali. Zaman saka dia ni 22 bulan, saya kena lagi 3 kali. Jadi Mahathir tak payahlah nak cerita tentang Datuk Sri Anwar ni seorang ditato. Sebenarnya Datuk Sri Anwar ni banyak bagi muka yang menyebabkan kau ni belum duduk dalam penjara ni kerana Datuk Sri Anwar lah. Kerana dia begitu careful, begitu jaga-jaga, tak nak ada undi simpati pada korang. Itu sebablah orang yang patut duduk lock up hari ni kerana rasuah salah guna kuasa, masih ramai yang masih bebas. Tapi kena ingat, pilihan raya negeri dah habis. Jangan kau duduk provok-provok. Lepas ni dia tak halang lagi. Hati-hatilah. Okey, silakan. Untuk sesiapa yang ada soalan, bolehlah aju soalan anda di talian 019-481-9495. 019-481-9495. Bolehlah aju soalan anda ke ruangan WhatsApp tersebut. Okey, silakan. Okey, Tok. Dalam PC yang sama juga selain pada Tun M, dia cakap Anwar ni detektor. Dia juga cakap Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri bukan hasil pilihan rakyat. Tapi tu dia pun lupa masa dia bertanya dekat Langkawi masa PRB15. Dia pun ditolak rakyat tu. Cuba komen sikit. Komen saya mudah je. Mahathir ni sedar tak dia dekat Malaysia? Di Malaysia tidak ada Perdana Menteri pilihan rakyat. Kita cuma ada Perdana Menteri pilihan ahli parlimen. Apa bingai sangat Mahathir ni? Tetapi saya nak beritahu dengan Mahathir bahawa dia telah ditolak oleh rakyat bukan sekali. 1969 sekali dia ditolak oleh rakyat. Ditolak. Sampai dia tulis buku Malay Dilema. Padahal dia yang dalam dilema. Tetapi tahun 2022 November, dia, anak dia dan semua badut-badut sarkas yang bertanding atas parti dia GTA semuanya hilang deposit, ditolak oleh rakyat secara total. Jadi macam mana dia nak cakap Datuk Sri Anwar yang tak pernah sekali pun kalah pilihan raya ditolak oleh rakyat? Datuk Sri Anwar tak pernah kalah pilihan raya, saya nak beritahu. Dan Datuk Sri Anwar betul lah, dia tubuh kerajaan campuran. Saya nak tanya dengan Mahathir, dia bertanding dulu tahun 2018, dia bertanding atas tiket apa? Dia bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat. Dia bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat. Tetapi kerajaan yang membentuk 126 orang yang mengangkat dia ni sebagai Perdana Menteri, adakah semua 126 orang itu adalah merupakan parti yang menang dan bukan parti campuran? Tidak tuan-tuan, tidak. Tahun 2018 Parti Keadilan itu sendiri tidak dapat membentuk kerajaan. Ini kena faham. Tetapi selepas mereka bergabung dengan semua parti-parti lain, termasuklah Warisan dan sebagainya, barulah mereka ada 126 kerusi untuk membentuk kerajaan. Jadi kena betulkanlah fakta tu kena betulkan fakta tu. Parti Mahathir menang berapa kerusi? Parti Mahathir cuma menang 13 kerusi. Itu pun dapat jadi Perdana Menteri. Sebab apa dia dapat jadi Perdana Menteri? Sebab dia didukung oleh DAP pada ketika itu yang ada 42 kerusi. 42 campur 13, dia ada 55. Itulah yang menyebabkan dia boleh menafikan hak Datuk Sri Anwar sebagai Perdana Menteri.
Sedangkan parti yang terbesar membentuk kerajaan, yang terbesar di dalam kerajaan yang mempunyai 126 kursi itu ialah Parti Keadilan Rakyat yang mempunyai 49. Sudah ada orang violate kita punya TikTok ni. Report beramai-ramai. Tak puas hati lah tu. Jadi saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, cermilah muka dia dulu. Malaysia ni bukan macam Amerika. Amerika memanglah ada presiden yang dipilih oleh rakyat. Indonesia memanglah ada presiden yang dipilih oleh rakyat. Malaysia tidak pernah ada Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat. Okey? Rakyat hanya memilih wakil rakyat. Jadi tak ada orang boleh mendabik dada bahawa dia dipilih oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Tidak ada Perdana Menteri yang boleh kata saya dipilih oleh seluruh rakyat Malaysia. Tak ada. Sebab Perdana Menteri yang pernah wujud dalam negara ni, 10 orang ni, semua dipilih oleh wakil-wakil rakyat daripada kawasan parlimen yang membentuk sebuah kerajaan. Macam Dato' Sri Anwar dipilih oleh 148 orang wakil rakyat untuk mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua baru ni, dia hanya dipilih oleh 126 orang wakil rakyat. Malaysia tidak ada Perdana Menteri yang dipilih oleh wakil rakyat sebab kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, yang mana kita pilih rakyat, hanya pilih ahli parlimen, ahli parlimen memilih ketua kerajaan di bawah perkara 40. Itu kuasa pun kuasa yang di-Pertuan Agong. Kena ingat tu. Rakyat hanya boleh pilih wakil rakyat. Wakil rakyat yang mewakili parti-parti politik boleh menghantar. Parti yang mempunyai sokongan paling banyak wakil rakyat boleh menghantar nama untuk dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Akhir sekali, siapa yang pilih Yang di-Pertuan Agong? Yang pilih Perdana Menteri? Yang mengangkat Perdana Menteri ialah Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Ini kena faham. Okey. Okey, Tok. Okey, Datuk. Assalamualaikum. Okey, Samsul. Waalaikumsalam. Tak apa, saya cakap dulu sikit je. Okey. Assalamualaikum, salam reformis, salam okay. STK. Okey. Alright. Okey, Datuk. Satu saya nak bagi tahu, saya minta Datuk dengan Iswadi. Datuk ni figura dalam media sosial. Iswadi figura dalam media sosial. Boleh tak Datuk, saya minta tolong duduk jumpa dengan Iswadi sama-sama duduk dalam satu bilik. Boleh. Buat satu perancangan struktur media sosial kita lebih teratur. Contoh, Datuk buat live sekarang. Saya nak pastikan, example lah. Bila Datuk buat live, maklumat semua dengan Iswadi dah kumpul. Kita orang ramai-ramai masuk supaya FYP. Masuk 11,000, 20,000, 30,000 viewer. Boleh, boleh. Aturkan. Saya dapat naik live Datuk ni, saya dah dua kali naik. Okay, saya minta tolong Datuk dengan Iswadi, tolong masuk dalam satu bilik sampai kita orang ni discuss dalam room-room lain. Boleh tak kita tangkap Datuk ni dengan Iswadi, tarik bawa masuk dalam satu bilik sampai boleh, macam boleh. Tu lah. Okey, atur. Jadi structure dia Datuk kena carilah. Oh, maybe lah itu cara pandangan Datuk lah, macam mana bawah ada structure, ada 5-6 orang orang-orang Datuk. Perhatian Harapan pun ada 5-6 orang yang top viewer, macam contoh Abah Inspirasi ke ataupun Nazar dalam UMNO. Nazar boleh ke, boleh suruh ke. Ni suruh Abah Inspirasi ke Yani ke Atur lah. Saya okey je. Datuk kena discuss dulu dengan Iswadi, tu lah saya minta. Sebab saya tak nak berterabur Datuk lagi, saya dah tak nak dah. Saya nak bila Datuk buat live, Pakatan Harapan masuk, ni UMNO mau masuk, semua masuk. Okey. Kalau Iswadi buat live, semua masuk dekat live dia. Okey. Alright. Okey, Datuk. Okey, Rosli. Datuk, last. Assalamualaikum, Datuk. Narajan Singh ingat lagi, Datuk, Narajan Singh. Narajan? It's okay lah, tak apa.
Okey, okay. Datuk, itu saja. Salam STK. Okey, salam STK.